Ibu bikin rendang buat siapa? Buat kakak ipar ngopi. Kakak ipar yang mana ini? Ya, ya. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Di Pop Academy ada hari ini berarti ya? Mungkin di Pop ntar malam. Rizky Bilar nampak begitu bahagia karena sebentar lagi dia akan menjemput sang kekasih, Lesti Kejora, yang akan sama-sama menjadi host di acara Pop Academy Indosiar. Ya, malam spesial bagi kita untuk selalu pantengin acara Pop Academy karena kekiutan serta kuan mereka akan menjadi satu padu. Ya, apalagi sebelum berangkat Bang Bi udah disiapin, yakni sesuatu yang spesial oleh calon mertua Lesti. Ya, Ibu Bilar telah menyiapkan sesuatu untuk mantu tersayangnya itu. Hal itu terungkap oleh kejenakaan dan kebaperan dan kelucuan yang diakibatkan oleh keponakannya si ibu yang menggoda saat dia membikinkan rendang spesial untuk sang calon mantu. Ya, rendang kesukaan ayah Kejora dan Dedek Lesti yang dipersiapkan nanti dibawa setelah bersama-sama pentas di acara Pop Academy. Ya, tentu hal itu menjadi sesuatu yang indah buatan ibu tersayang untuk mantu tersayang. Yang penting itu lah kakak Ipanopi. Baik banget ibu sama kakak Ipan aku guys. Tentu acara Pop Academy nanti malam akan menjadi semakin seru selain penampilan kontestan yang memang cukup mumpuni. Apalagi akan dipandu oleh sepasang kekasih sejoli yang lagi kasmaran ini. Tentu akan menjadi sebuah nuansa dan pemandangan baru bagi kita semua. Karena tentunya kekiutan Lesti dan Bilar sudah ditunggu oleh para fan mereka, Leslar. Ya, semoga saja nantinya kita bisa mendapatkan multivitamin super duper dan Bang Bi juga mendapatkan Lestimensinya karena sudah beberapa hari dia jarang bersua secara lama, hanya melchat dan WA saja dia dapat bersua dengan sang kekasih. Ya, begitulah guys keseruan entar malam. Jadi jangan lupa bagi kalian agar dapat kabar terbaru dari kita untuk selalu support channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebaperan keuangan tentang hubungan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, selalu kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Tentu dengan kalian menyalakan loncengnya. Dan jangan lupa selalu untuk mendoakan couple cute kita agar selalu langkahnya diridai oleh Allah dan kerja kerasnya menjadi lillah, menjadi tar pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, dipertemukan dalam ikatan janji suci dalam sebuah rajutan pernikahan. Itu saja, jangan lupa jaga kesehatan, jaga stamina di tengah pandemi dan pancaroba musim sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.